warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat ternak nih, kali ini saya berada di kandangnya Pak Edi nih, mau kirim ke mana ini Pak? Kirimnya? Ke Sumedang. Ini mau Jember. Oh, ini mau kirim ke Sumedang sama Jember, nanti kita tanya-tanya untuk perawatan dan update harga juga nanti. Ini mau kirim ke Sumedang ini. Ini masih proses untuk persiapan kirim ke Sumedang. Tambangnya terus ya. Tujuh ekor begetan. Oke, itu Sumedang Pak ya? Iya, itu Sumedang. Kita lihat ini sih. Lu penak lah. Ini untuk kandangnya ini kapasitas berapa ekor Pak? Sekitar 74 untuk 74 yang ekor. Iya. Oh, yang di sini. Ini ada berapa kandang ini, Pak? Ada dua kandang, yang dua kandang. Satu di belakang pabrik gula Ngadirejo. Oke. Kapasitas 46 ekor. Oh, yang di sana kapasitasnya 40 ekor. 46 ekor. 46 ekor. Iya, tapi sekarang masih kosong habis kurbanan keluar gitu. Semua. Mungkin bisa sambil ngeliatin untuk sapinya, Pak. Sambil untuk harganya. Jadi buat juragan-juragan untuk yang mau beli bisa menghubungi, nanti kita tanya nomor HP-nya. Untuk pengiriman ini luar provinsi, luar kota juga bisa. Ini mulai bedetan ya Mas. Oke. Mulai kita review untuk yang bedetannya. Ini bedetan ini di harga 11 jutaan. 11 jutaan ini. 11 jutaan ini di harga 12.500an utama. Untuk jenisnya ini okay. Yang ini sementang okay. Limusin Pak itu yang iya limusin dipencang nengkene terus penang anu. Ini untuk perawatannya sapi segini banyak ini gimana Pak untuk perawatannya? Kita model pakannya kering. Jadi lebih enak. Oh gitu. Ini anak kandangnya Mas Dada Cross. Nah, namanya Mas Matrus. Mas Markus. Iya. Tuh anak kandangnya. Kalau yang sebelah sana, Pak, mungkin bisa dilihat. Ini yang mau saya kirim ke Sumedang. Oh, yang ini mau ke Sumedang ini. Oh, harga 22 ini. Oh, gitu. Ya, harga 22 ini. Sudah yang... P berapa, Pak, ini, Pak? Ini P0. P0. Oh, masih prospek ya, Pak, untuk ya. Digemukan lagi. P0. Oh, gitu. Ini yang untuk penggemukan. Oke. Karena banyak yang beli masih belum bisa menuhi. Oh, gitu. Untuk penggemukannya sendiri. Oke. Okay. Untuk hari kurban kemarin, Pak, itu keluar berapa, Pak? Kalau untuk lokal saya 45 ekor. Oke. Okay. Untuk kiriman ke Semarang 15 ekor. 15 ekor. Kiriman ke Jawa Barat 100 ekor. 100 ekor. Untuk gini, Pak, untuk yang mau beli nih para juragan untuk nomor HP-nya atau alamat sini, Pak? Alamatnya Dusun Setono, ya. Desa Tales, ya. RT 2 RW 2. Oke, untuk Kecamatan Ngadirue, untuk nomor teleponnya 0815 516 9615. Oke. Ya. Ini masuk Kabupaten Kediri ya, Pak? Iya, Kabupaten Kediri. Bukan kota. Oke, ya. Kabupaten Kediri. Untuk ancer-ancernya pabrik gula Ngadirejo masuk ke timur. Oke. Nanti ada makam ya, ya dekatnya ya. Makam. Oke. Ini Pak untuk mungkin ini yang banyak peternak dipertanyakan kenapa ini memilih peternakan penggemukan bukan breeding itu untuk alasan Bapak?
kurang lebihnya ini. Kalau breeding kita kosnya yang mahal karena waktu panen itu paling cepat itu 1,5 tahun. Karena untuk bunting 9 bulan dibeli petitnya usia 5 bulan kan hampir 1,5 tahun. Kalau dihitung itu biaya kos pakannya itu tinggi. Ya kalau penggemukan kan tergantung kita, kita mau 4 bulan keluar asal sapinya bagus gitu bisa. Tapi jadi, yang standar ya tetap 4-6 bulan. 4-6 bulan baru bisa keluar. Untuk mandinya nih, perawatannya ini berapa kali ini Pak untuk sehari? Kalau untuk di kandang ini tiap pagi sekitar jam 9 dibersihkan kotoran, habis itu diguyur pakai air. Kita tidak, sapinya nggak dimandiin tiap hari, cuman lantainya aja dibersihkan tiap hari. Untuk comburannya Pak mungkin bisa apa aja bisa ditunjukin Pak? Comburannya biar sahabat ternak ini pada tahu semua. Ini pakannya pakai kering seperti ini. Ini luas kandangnya berapa meter Pak ini? Kurang lebih. Kurang lebihnya berapa ya? 7. Ini lebarnya itu sekitar 10 meter. Kalau lebarnya, panjangnya saya lupa saya. Lupa. Saking panjangnya ini soalnya Bang. Ini yang kiriman ke Jember. Oh, yang ini. Ini mau kirim ke Jember. Oh, ini penuh Jember. Nah, itu ini ke Cilacap. Cilacap. Spesial juragan luar provinsi ini, Bang. Jadi peternakannya di sini. Ini ke Cilacap. Ini yang mau saya kirim lokal. Lokalan. Ini ke Jember. Dari semua sapi di sini ini untuk apa ya? Carinya ini untuk belinya dari mana aja Pak? Pasar atau langsung peternak atau gimana? Saya carinya rata-rata dari pasar. Dari pasar. Karena kebutuhannya tinggi, kalau nyari di peternak satu-satu enggak susah. Soalnya kalau belanja ini Pak Edi ini enggak cuma satu dua, jadi pakai pakai truk. Jadi kebutuhannya sangat banyak. Pak, untuk dilanjut untuk yang kesumburan ya. Ya. Jadi buat sahabat ternak untuk yang merintis bisa nyimak video ini. Ini komposisi pakan kering saya. Nah, ini sahabat ternak. Ini saya menggunakan pongkol ketela. Pongkol ketela, lalu pongkol ketela. Terus klecepan kedelai atau kleci. Kleci kedelai. Habis itu pakai konsentrat. Pakai konsentrat. Tiga bahan itu saya tumbuk di sap-sap gitu. Jadi satu nanti tinggal nyampur. Jadi nyampurnya ini sambil kita mau beri ke sapi itu sambil dicampur. Jadi seperti itu sahabat ternak. Sangat mudah untuk ditiru. Kenapa memilih kering juga karena kalau misalkan nggak habis waktunya harus dibersihkan ngasih cuan, berarti harus diambil kayak ini. Ini kan sisa dari pagi tadi karena nggak habis, harus waktunya ngasih cuan. Jadi alasannya Bapak Edi seperti itu. Mungkin sahabat ternak bisa nyimak video ini. Ini untuk tempat minumnya ini kayaknya sudah pakai sistem otomatis Pak ya? Iya. Ini pakai gimbal. Iya, kita pakai ini, apa namanya? Seperti ini ya. Silakan sapinya minum di sini, itu dia akan terisi dari sumber air di sini. Jadi ini pakai gimbal Pak ya? Iya. Ini begitu sangat ini akan ngisi. Jadi walaupun peternak pemula ini bisa pakai tempat minum seperti ini. Untuk beternak ini sudah mulai dari tahun berapa Pak? Saya 2007. 2007. Sudah cukup lama juga ini. Untuk pernah ikut kontes atau gimana Pak ini? Pernah. Pernah. Saya ikut kontes 4 kali Bapak ya. Tapi juaranya baru 1 kali. Untuk ini Pak, untuk biar para pemula ini semangat, mungkin ada saran atau gimana untuk kesan-kesannya untuk dari Bapak sendiri untuk bagi pemula lah, untuk saran atau gimana? Ini kalau untuk rencana penggemukan, jangan cari sapi yang masih muda, yang terlalu muda.
Terus kedua, jangan cari sapi yang terlalu kecil. Kalau saya sarankan itu untuk penggemukan di berat sekitar 400-500. Oke, oke. Untuk bakalan masuknya. Oh, gitu, jadi perkembangannya gitu. Nanti cepat, rata-rata di dua pasang. Oke, oke. Jadi itu jadi sahabat cepat, ternak, ya. Pesan-pesan dari Pak Edi. Jadi setelah ini nanti kita lihat untuk loading sapinya untuk proses ke tadi kemana Pak? Ke Sumedang. Ke Sumedang. Jadi itu sahabat ternak. Iya. Ya. Untuk nomor HP-nya bisa disebut lagi Pak biar. Nomor HP-nya 0815 816 9615. Untuk nama peternakannya Pak ini? Nama peternakan Cesario. Cesario. Ya. Oke, Pak. Ya, dari Kediri. Oke, oke. Lumayan susah ini. Lumayan susah. Ayo Le, munggah Le. Pak. Gedong e. Tak gedong e kau. Wes. Ayo. Dede bareng Le. Ayo, ayo. Okay.